Tapi adalah institusi tempat belajar, tempat didik, tempat membangunkan individu, manusia dan insan di Palestin. Dengan bermulanya total lockdown pada 1 Jun nanti, kalau sebelum ini ialah kita boleh buat program di lapangan, bukan dana, sumbangan dan sebagainya, berhimpun bersama dengan komuniti dan sebagainya. Tapi sekarang ini ada batas tertentu dan tidak boleh berhimpun dan sebagainya. Tapi sudah pasti ada perancangan alternatif lain, memastikan sumbangan yang dapat dikumpul dan dicapai. Betul, ini pun salah satu cabaran. Dan kalau kita rasa kita dicabar di sini dengan PKP COVID-19, banyak yang bersyukur, banyak yang marah. Marah dengan kerajaan, marah dengan diri sendiri dan sebagainya. Bayangkan mereka di Palestin berdepan dengan peluru hidup, berdepan dengan musuh yang nampak dan musuh yang tak nampak. Jadi begitu berat cabaran mereka. Jadi kalau tidak macam sebelum ini, ya, saya dan Mubis Mena sendiri, Mubis Mena kalau dia sebelum merupakan ahli politik sepenuh masa, beliau adalah aktivis kemanusiaan. Beliau pernah sampai ke Afghanistan, pernah sampai ke Indonesia dalam banyak bencana yang berlaku, pernah sampai juga ke Palestin. Saya sendiri pernah bersama-sama dengan pelayaran-pelayaran perang perang Syria. Saya di sana sebagai orang tahu betapa sedih, terlibat, betapa air mata itu sudah tak bermakna begini. Dan sebab itu saya begitu jadi walaupun sekeping roti boleh bawa kebahagiaan dan senyum kepada anak-anak di Palestin, kepada anak-anak para perang. Jadi untuk kami sendiri, sekarang mungkin agak rusak banyak keperluannya kalau kita nak keluar ke sana kan. Jadi kesegak kepada kawan-kawan kita yang ada di sana. Jadi untuk menjawab soalan tadi, bagaimana kita sekarang ini kalau kita mampu dipanggil, kita boleh pergi rumah dan tidak kejar ikan dan sebagainya. Kalau tabung semalam, sekarang ini kita ada banyak cara. Kita kepada mereka yang ingin menyumbang, saya suruh untuk sumbangkan kepada tabung rayuan Palestin, penggerak komuniti negara. Kita ada link SIM kita. Kalau saya boleh sebut secara ringkas, nanti kita boleh cek balik yang emas kita tunjuk ini adalah simbolik semalam di kelancaran dilakukan secara online oleh yang berumah menteri sebagai di pejabat. Kita boleh buat sumbangan melalui bank BSF penggerak komuniti negara 141-254-11000-29417. Kalau tak sempat salin, tak apa, pergi ke Facebook penggerak komuniti negara rasmi, di situ ada maklumat. Kalau nak lebih mudah lagi, pergi ke sumbangan.com/rayuanpalestin, sumbangan.com/rayuanpalestin. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan bantuan yang tuan-tuan dan puan-puan sampaikan ini dikira dan dianggap sebagai amalan. Pahalanya pahala sama seperti sepahala biji, insyaAllah. Kerana untuk kita bantu betul-betul mereka di Palestin. Sasarannya 1 juta. Sasarannya 1 juta, insyaAllah. Doakanlah supaya kami berjaya capai sasaran itu. Itulah dia, dalam masa yang dekat harapnya boleh dapat bantuan tu dapat sampai pantas ke sana, dan dapat mereka melakukan apa yang sepatutnya kepada NGO ini. Diserahkan untuk melakukan apa yang sewajarnya di Palestin. Tapi dalam masa yang sama juga, kita dah berikan platform bagi orang tu cara yang membantu. Harapan kepada rakyat Palestin keseluruhannya, sebab mungkin ada berpandangan dia kata bila sekarang ni dia dah betul-betul down, mereka pun tak ada pendapatan sangat, tak boleh sumbangan pun susah dan sebagainya. Apa yang Tuan Izzuan nak kongsikan dan ingin nyatakan kepada mereka, saranan kepada mereka, mungkin dengan sumbangan hanya seringgit itu juga mampu untuk kita sama-sama bersolidariti dan juga menyampaikan bantuan itu secara tidak langsung. Itulah ni Edwin, macam saya beritahu tadi, kalau kita rasa kita ni susah di Malaysia, kita bayangkan dalam kesusahan kita di Palestin. Bukan tak ada COVID-19, ada. Mereka terpaksa berdepan dengan COVID-19, mereka terpaksa berdepan dengan peluru-peluru berpandu yang datang daripada Yahudi Israel. Tak ada masa, tak kira masa, tak tahu bila, tak ada warning, tiba-tiba datang meletup. Jadi kalau kita rasa kita susah, kalau kita boleh macam disebutkan tadi, sumbanglah wahai imam walau seringgit sekalipun. Kalau tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak seru, Palestin sekarang ni tengah menunggu kita. Setiap malam dalam munajat, manusia, rakyat di Palestin, insan di Palestin, dalam doa mereka, mereka doa, mereka minta maaf agar esok mungkin adalah sekeping roti atau meja anak mereka akan boleh lagi bangunkan semula sekolah, tempat anak mereka belajar, mesti tempat institusi mereka belajar. Kalau tak boleh, selepas lemah jihad kita badan ini, doa doa mereka. Bajalah kurang lagi lah tuan-tuan, itulah selama lemah apa yang kita boleh lakukan. Sebab ini yang pada saya, berdoa, permintaan, permohonan dan mengajar rakyat Islam di Palestin. Kalau kita rasa susah, janganlah, kita bersyukurlah patutnya hari ini di Malaysia. Ini kemanusiaan ini, dia kena berlaku hari ini. Kita bayangkan kalau ini berlaku pada kita, apa jaminan esok anak kita bangun di tanah layak, berjaya jaya. Itu yang berlaku di Ibu Palestin. Jadi kalau ini tak cukup untuk menjentik hati dan sana militer, kita tak tahu jenis manusia apa jenis manusia. Jadi ruang masa yang ada ini yang kita nak bagi ruang untuk mengubah pandangan masyarakat kita yang mungkin mempunyai pandangan